Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Jelol. So di video kali ini kita bakal main game GTA 5 kembali guys. Kali ini kita bakalan melakukan kebrutalan menggunakan, sebetulnya ini mobil udah pernah gue pakai sebelumnya ya guys ya. Ini dia, mobil rem bagi atau mobil loncatan ini ya guys ya. Cuman teman-teman, gue bakalan memakai mode invisible. Jadi nanti bakalan kepolisian bingung sih. Nanti mobilnya itu tiba-tiba kok bisa terbang, padahal nggak ada wujud yang bisa ngebuat mobil itu terbang ya guys ya. Dan kita bakal coba lihat aja bagaimana reaksi kepolisian di saat nanti Yanto bakalan ngerampok pakai mobil mode invis ini guys ya. Kita langsung eksekusi RP-nya aja. Let's go. Jasa loncatan keliling. Ibu aman, Bu. Oke guys, kita bakal langsung aja ngerampok teman-teman, dan mobil kita coba kita parkirkan di sebelah. Bentar. Kok tiba-tiba ada polisi ya, guys ya? Kita cabut dulu teman-teman. Kita cabut dulu. Oh, kita kasih shock sesaat teman-teman. Kita kasih shock sesaat ya. Kita hilang. Makan deh tuh ya. Gue kasih shock sesaat. Nyangkut kan? Nyangkut anjir co. Belum mulai tiba-tiba ketemu polisi. Itu lagi nyuci anjir. Oke guys, kita mode unfish dulu teman-teman. Nah oke, sudah itu kita bakal coba ngerampok terlebih dahulu guys. Kalau gitu kita ngerampok di sebelah sini aja teman-teman. Nah sebelah sini guys. Lu jangan sampai di ini sih, jangan sampai ditabrak lagi kayak kapan itu teman-teman. Oke, gua kunci, teaser udah siap digunakan ya kan. Oke, aman aja teman-teman, dan kita langsung aja ngerampok ya guys ya. Aduh, ini kalau misalkan di apa deh, ditabrak nggak tahu lagi dah. Anjir, 16 menit titik 40 detik. Oke, nggak apa-apa ya, ini nggak menjadi masalah teman-teman. Kita kalau gitu langsung aja ke apa ya, ke warung aja deh. Oke teman-teman, mau nggak mau kita harus ngerampok warung ya. Nanti mungkin kedua kita bakal coba ngerampok ATM aja guys. Karena kalau misalkan kita nungguin cooldown terlalu lama teman-teman. Nah, kita parkirin mobil kita mungkin di mana ya? Di area belakang mungkin guys. Di sebelah mana ya guys ya? Di sebelah sini ya teman-teman ya. Eh, nanti kelihatan nanti kalau misalkan ada polisi lewat teman-teman. Nah, kita parkirin mobil kita di sebelah sini ya guys ya. Ini nggak bisa gue mode invisin dulu guys, karena kalau misalkan dibikin mode invis, yang ada nanti mobilnya hilang dan nggak bisa dimasukin teman-teman. Nah itu yang menjadi permasalahan guys. Mampus. Dilihat gue nggak ya? Kayaknya nggak lihat guys, kayaknya nggak lihat. Oke aman aja teman-teman, kita bakal coba langsung ngerampok warung aja guys. Oke nggak cooldown ya guys ya. Ini yang enak guys, kalau misalkan ngerampok nggak cooldown, jadi nggak lama nungguin ya kan. Dan Yanto juga bisa apa deh ngerampok lagi di saat nanti tadi di saat tadi itu lagi cooldown guys. Cooldownnya 16 menit. Berarti bisa ngelakuin perampokan warung ya kan. Apaan tuh? Boleh juga. Oke guys, sudah ada polisi yang datang. Ini kayaknya tadi polisi yang nyuci dah guys. Anjir, di ini guys, di palang anjir. Ah ya udah, santai aja guys. Kalau di palang mah aman aja. Ya pak, palang. Nah gitu dong di palang, mantap. Sebentar ya pak, Yanto ngerampok dulu. Oke, guys. Udah, sesuka hati kau udah. Ya, Yanto ngerampok dulu pak. Ya, kalau udah gue gembosin deh. Ya, gembusin apaan? Emang dia udah ngeliat ini ya? Mobil lo di mana, BTW? Udah ngeliat ini, mobil gua. Orang di belakang kok. Nanti, sekarang 7802. Oke, 7802 ya guys ya. Tadi gua udah berapa ya guys ya? Gak tau deh, nanti gua edit. Gua lihat dulu ntar. Oke, ini berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Oh, Yanto. Ya, kenapa, Pak?
Mobil lo di belakang kan, boleh gue bakar nggak? Bukan, itu bukan mobilnya Yanto. Oh ya udah gue bakar ya kalau bukan punya lo. Jangan pak. Nah, kenapa kan bukan punya lo? Itu kan mobilnya Embut pak. Oh sama aja, jadi udah aku bakar ya. Kan itu mobilnya Embut bukan mobilnya Yanto pak. Ya sama aja. Ya kok sama pak, beda lah. Ya udah, mumpung saya bawa molotov nih. Jangan pak, jangan kayak begitu dong. Nanti mobil bapak mau saya basoka pak. Ya mau, ya sebelum kamu basoka gue hancurin dulu mobil kamu. Makanya saya, itu saya lagi pakai baju merah ya, bapak jangan macam-macam ya. Saya gak takut baju merah kamu ya. Oh bapak gak takut? Enggak. Ya udah kalau gitu, kalau misalkan gak takut, saya keluarin basoka sekarang. Gak takut, saya keluarin juga basoka saya kalau gitu. Ayo. Sekarang siapa yang di sini? Bapak jangan macam-macam ya. Ya itu molotov sama ini ya, menangan ini lah pak. Bapak gimana sih pak? Kalau ngebakar saya tembak. Bapak mau saya tembak. Ini kalau tembak mobil bapak juga pasti kenapa-napa ini pak. Bapak jam. Udah apa? Kita make a deal deh. Make a deal apa bapak? Make a deal apa sih bapak? Make a deal apa lagi bapak? Aduh. Kayak gimana ya caranya ya? Bapak mau tahu nggak cara di mana Yanto bisa meloloskan diri? Gimana? Kayak gini pak. Gak gitu konsepnya. Gak gitu kamu. What the? Belakang. Mana mobil gua guys? Mana mobil gua anjir? Mobil gua diambil. Tadi ada mobil jadi belakang, lu kok hilang ya? Kena asuransi kah? Kayaknya harus minta tolong Embut dah. Meanwhile, tul kuntul, tilkin, titiwianto kecil. Oke guys, kita udah dapat guys ya. Kok ada serser gitu guys? Santai aja guys, kita punya mode di mana mode invisible, jadi nggak bakal ketangkep teman-teman. Santai aja. Halo bapak. Bapak mana? Bapak Mona. Kalau kesantet nggak apa-apa nggak sih pak? Harusnya kita mintain aja pak, barang-barang awalnya pak. Ya pak, jangan. Palakin barangnya. Palak. Palak satu. Ya harus dimintain sih pak. Palak atau saya bakar kamu ya? Bapak membakar Yanto. Oke kalau gitu. Iya. Enggak ada yang bakar, enggak ada yang bakar. Itu Pak Lieto. Bapak itu mau polisi itu mau bakar Yanto, Pak. Kayak gitu. Ya udah kalau gitu, makasih. Assalamualaikum. Enggak boleh. Belum ada kena hukuman udah main pergi-pergi aja. Aduh, Bapak geli. Aduh. Dua borgol. Astaga, Pak. Masa iya saya di borgol, Pak? Saya kesantet loh, Pak. Parah apa nih? Saya kesantet, Pak. Ya, Bapak servis. Ah, ya Bapak Soka, tapi aku mau apa? Aku pengen main golf sama molotov lumayan. Saya disantet. Bapak emang terselubung emang. Udah ada barang. Kalau udah lepasin aja nih. Udah. Lepas pentung lu nanti ini ya. Nanti kalau lu ketangkep gua pentung lu ya. Udah salah. Oke kalau gitu pak. Apa siap-siap meninggal semua nanti ya? Kita lihat aja guys ya. Kita coba udah menghilang guys, nanti dulu ya. Bapak emang bisa nangkep Yanto? Ya kali bisa pak.
Hati-hati Bapak, hati-hati saya bilang. Ya kali bisa. Macam betul. Hati lu. Mana tuh polisi? Terbang ke langit lu ya. Hilang. Mati. Nanti mobil yang mana ya, sebelah sini ya? Sebelah kanan ya. Oke. Okay. Bentar guys. Kita hilang lagi di sini. Hai lu. Ya lu. On me di Big Bang. Apa lu? Ah, lu invis gua bisa dengar suara mobil lu. Dia bisa denger katanya. Kita coba aja lihat ya guys ya. Kita acak-acak. Oke. Mati kau. Gak bakal dia bisa ngelewatin dari rembak gini guys. Karena sulit, hukumnya haram. Kita belok kanan, lalu ke kanan lagi kan. Kita hilang. Oke, sabar. Nah, kita ikuti dari belakang deh kan. Oke, sabar guys, sabar. Oke, santai. Mati kau. Tidak ada kesempatan lagi karena barang Yanto itu diambil guys. Eh, gue jadi kepikiran guys, gimana kalau misalkan kita invis mobil loncatan ya kan, cuma nanti versinya sayembara guys. Gimana guys menurut kalian guys? Kayaknya bagus tuh guys. Oke, gue ngilang di sini teman-teman. Oke. Ngilang lagi. Oke, kita pakai di sini. Dikatain Yanto babi. Oke, kita belok ke sini. Hilang. Ada polisi yang terjun. Ada polisi yang terjun. Santai, santai sekali. Santai. Mana nih? Gak bakal bisa ngambil dia. Oke. Ya macam-macam ya sama Yanto ya. Kita gak pakai mobil invis ya guys ya. Kita lawan polisinya. Mana itu polisi? Mana itu polisi? Aduh anjir, gak pakai mode invis aja gini gak kakek anjir. Anjir, gak pakai mode invis aja seru banget cu. Itu kemana motor ini, tinggi banget. Aduh anjir, mana itu motor? Motornya selamat atau enggak? Rupanya motornya mati. Tinggi banget. Aduh anjir, motornya mati guys. Demi apa, lucu banget cu anjir.
Mati, Pak. Oke, kita hilang. Anjir, gagal banget. Aduh, lucu banget, sumpah demi apapun. Oke, pasti ada kepolisian di sini, guys. Pasti ada kepolisian yang mengarah ke sini, guys. Aku intus dulu. Ada nggak? Ada nggak? Gak ada kah? Anjir. Aduh, ngakak banget. Gak ada lagi, guys. Gak ada. Apa? Terus. Pukul lagi terus. Satu kali ya dihitunginnya. Oh, dua. Jangan sampai yang ketiga kali ya. Mobil apa itu, Yanto? Mau pamer doang. Ya udah, kamu aku culik ya. Ya. Oke, okay, kita bakal coba ngerampok ATM. Kamu jagain aku ya. Oke. Oke, Yanto. Oke, mantap. Teman-teman, teman kamu juga bantuin aku ya. Ini mobilnya aku pengen taruh mana ya? Bentar dulu. Itu di samping. Masalahnya nanti kalau misalkan ada kepolisian ini udah ketahuan nih tempat persembunyian Yanto di sini. Iya ya, ada sering ya. Iya. Itu di belakang Yanto. Oh, di sebelah sini aja ya? Iya, sebelah sini ya. Iya. Oke. Oke. Aku kunci dulu. Kalau ada kepolisian kasih tahu aku ya. Aku ngerampok ATM dulu. Eh, kamu bisa bantuin aku nggak? Bantuin kayak gimana caranya? Kamu ada apaan? Senjata atau gimana? Gak ada. Minta. Oke, aku bakal coba. Minta senjata dari mana? Bapaknya lah minta senjata. Ini serius, aku ngerampok ATM. Teman kamu mana? Cover nggak? Tenang, Yanto. Aku ada macet. Cakep banget. Ini kamu pinter. Golok aja kepolisian. Betul. Boleh. Kamu udah pernah gesek-gesek gak? Gesek-gesek. Iya, gesek-gesek udah pernah gak? Ah, cakep. Itu gesek-gesek. Ini polisi. Bantuin aku ya. Ini serius-serius, itu bantuin aku. Bantuin aku, oke. Okay. Temanmu mana kaper itu yang naik mobil? Assalamualaikum. Ya. Tolong, aku diculik Yanto. Ketolong-tolong diculik Yanto. Berkata Yanto. Ketolong-tolong diculik Yanto. Bentar. Ada kepolisian, guys. Pak, udah, Pak. Nggak usah diladenin orangnya, Pak. Yuk, bakar mobilnya, yuk, Pak. Yuk. Aduh, mobil kita dibakar, Yanto. Oh my God. Yanto. Mau dibakar. Mobilku mau dibakar. Mobilku mau dibakar. Duh. Panik. Jangan pakai baju merah. Oke, cakep. Yang di belakang temannya, dah. Yanto. Cabut. Wah, dia teman gini. Let's go, Yanto, lari. Lu mana bantuin? Di mana? Katanya lu mau bantuin gua, lu enggak ngebantuin, kan mau ngegolokin. Gimana sih? Yanto, aku enggak punya cuman golok. Jajak goloknya digolok, senjatanya dibacok. Masa iya nunggu ada teaser? Siapa itu terbang? Warlock Yanto. Astaga. Gajah lah wajah. Mampus lu, crash lu. Aman, aman. Lalu gue yang mental, anjir. Dia yang mental. Aman. Lari. Sabar. Santai. Eh, lu ada senjata gak? Gak ada, Yanto, cuma macet. Ya terus lu kesini ngebantuin untuk apa? Kan ngebantuin tadi. Apa? Mati kamu. Aduh. Udah, jangan. Oke, santai. Halo, motor. Let's go, Yanto. Let's go aja. Lu bantuin cuma nyemangatin doang. Iyalah. Oke, hilang. Sabar, gue lagi mode invisible sini. Sabar. Oke, diam. Kita dari belakang, dari belakang. Tabrak. Guys, itu mobil gue diambil sama kepolisian, teman-teman. Ini gimana caranya? Kalau misalkan gue bisa ambil mobil itu, guys. Bawa ke depis ya. Gimana ya?
apa gue mode invisible ini aja guys ya? Apakah mode invisible curang teman-teman? Impon aja, impon aja, impon ya. Aduh impon, mau diimpon guys? Mau diimpon? Mau diimpon guys? Naik. Aku Davis duluan ya. Kamu naik. Davis. Davis. Loh. Eh aku dikeluarin cok. Ada yang? Eh aku dikeluarin. Tidak. Pengen ini dia. Gua pengen diambil. Eh maksudnya mobil gua pengen di ini guys. Pengen diimpor anjir. Terus gua pakai mobil apa nanti? Oh shit. Oh man. Oh shit. Oh shit. Motherfucker. Hah? Ya toh belum terpala lagi udah gila-gila. Sumpah, wah oh, mobil gue disabotase ya guys ya, kok speednya jadi kurang ya guys ya? Dia disabotase guys, fix banget. Disabotase nih mau. Anjir, kok jadi begini ya guys ya speednya? Ayo. Asyid. Apartemen, apartemen. Anjir. Ayo, mau mana kamu? Tega. Wah, yes. Yeah, no. Yes. Ya loncat lah kon. Aduh disabotase guys. Wah ini fix banget sih dia sabotase guys. Mobil gue speednya kayak gini jadinya. Sabar. Kayak kita malah nggak kesini teman-teman. Santai aja. Gue yakin lo nabrak ya Anto. Oke sabar ya. Tancak-tancak guys. Ah jadi sabotase mobil kita guys. Satu, dua, come on. Anjir, kecepatannya jadi tidak maksimum teman-teman. Emang ada ya item sabotase? Setau gue gak bisa deh guys. Ini apa? Gantian toh. Pagi-pagi gue udah botol. Mati! Nyangsang di rumah warga. Kamu ya, rancar kamu ya. Nyangsang di rumah warga itu mau apa? Aduh astaga lucu banget. Aduh lucu banget. Halo, menyerah Yanto. Ah, oh, motor. Mau lihat ah polisi yang nyasar. Menyerah saja gitu. Wih. Mau lihat gua polisi yang nyasar di rumah gua. Udah ngebul itu, Aduh. Gimana ya caranya ya, guys ya? Ah, menepian toh. Sabar, santai. Ke kanan ya kan, kiri. Ayo Yanto berhenti, udah berasa gitu, udah berasa menyerah. Udah halo bapak. Udah tau udah nggak Aduh anjir sumpah, kita harus lolosin dulu ya guys ya. Supaya ini speednya ada, udah. Oh cir, gila. Anjir polisi yang itu. Sumpah. Personal gimang ya. Tabrak terus. Ya Allah Akbar. Bapak yang lompat. Ya motor ikut lompat. Ya itu tadi. Astaga. No. Wah. Sabar. Kita bisa hilang, Render ento. Salah ser kau dari depan. Itu gimana sih?
Ada anjir. Sulit. Wah. Oke, ketabrak dia, cakep. Oke, sabar, sabar. Aduh, gak kena gak tuh? Oke. Itu dia ancang-ancang polisi, guys. Ada polisi di sebelah sana, teman-teman. Tewas. Itu tewas kenapa? Astaga naga. Kamu tewas ya, kamu bisa ya. Kau ngilang-ngilang mulu kau, weh, enggak boleh kayak gitu. Aduh anjir. Dari mana, Sir? Aduh, aduh lucu, polisinya mati. Aduh. Aduh, menelan korban jiwa. Oke, belok. Belok lagi, ditipu. Penipuan publik. Dajjal ya, Pak. Aduh. Anambut, Pak. Jangan bilang dia mati, Pak. Dia hidup. Aduh, aduh. Sakit perut. Aduh. Sakit perut. Anjir, anjir. Nah, kita balik badan. Kita ngilang. Siap-siap. Jauh banget. Jauh banget, Bapak lihat enggak, Pak? Jauh banget, Pak. Aduh, astaga naga lucu. Jauh banget. Aduh, ngilang. Aduh anjir. Ngilang. Sabar. Ngilang lagi, Sir. Ini, Sir. Aduh lucu. Aduh sampai nangis. Aduh sampai mau pipis. Sampai mau pipis, Pak. Lihat Bapak terbang mau apaan itu, Bapak? Aduh lucu banget dah. Sumpah. Kita harus ngelolosin dulu sih emang. Kita harus ngelolosin dari kejaran polisi ini dulu baru kita bisa ngerampok lagi. Oh, kita lolos, guys. Kita lolos. Oke, kita lolos ya, teman-teman ya. Ah, kita lolos, teman-teman. Ah. Hilang. Anjir, kena. Kena, guys. Kena. Dia ngapain ya? Kalau mobilnya di sebelah sini. Dia ngedengerin. Ngedengerin suaranya, guys. Dia ngedengerin. Dia ngedengerin suaranya. Oke, sabar. Santai, kita putar balik. Mana, Sir? Di taran sini dia. Hilang lagi ya, Sir? Oh, ini. 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 Lu gak usah muter-muterin. Ya biarin aja dia sibuk ya di sana ya, guys ya. Biarin sibuk, guys. Kita bakal coba repair terlebih dahulu ya, guys. Saya minta tolong si Mbut. Mbut, tolongin, Mbut. Mesin gua parah. Kayaknya disabotase sama kepolisian dong, Mbut. Tolonglah, tolong, Mbut. Gampang itu mah, Toh. Yang penting mah 70%, 30% kayak waktu kemarin. Aman aja, Toh. Oke, kalau gitu lihat aja di belakang. Ah, cepet banget, Mbut. Bilang apa dulu? Oke, teman-teman udah kembali ke setelan mode awal ya, guys ya. Dan kita bakal lihat aja ya bagaimana kepolisian ngejar Yanto, teman-teman. Keganasan dari mobil Embut ini benar-benar tidak terbendung ya, guys ya. Ini dia, guys. Di mana kepolisian berada? Bisa malah warlock gua pentalin, guys. Itu Yanto. Baru saja masuk. Wih, anjir sepeda. Nyelang dulu gak sih? Nah, abis nyelang, muncul lagi. Halo, bertemu lagi bersama saya. Saya bernama Yanto. Gimana? Halo, bapak motor. Halo, bapak mobil.
Halo Bapak. Halo. Astaga, racikan lembut luar biasa. Racikan lembut yang ini. Mati kamu. Ya! Bapak yang mati. Bapak motor. Allahu akbar. Dia ke jembatan, Pak. Ternyata. Ya. Ya. Aduh. Ya lu ada motor, ada polisi ya itu ya. Ya lagi naik truk, mana suaranya? Aduh anjir. Oke, sabar sabar. Muter dulu sini, oke. Oke. Udah. Oke, in peace. Oke. Mana aja teman-teman? Ada kepolisian. Oke, belok kanan. Kita in peace lagi ya teman-teman ya. Santai aja, guys. Oke. Kita mode in peace lagi teman-teman. Oke, aman aja guys, harusnya ya guys ya. Oke. Gue permainkan polisi, hilang lagi guys. Dia pasti kesegini guys. Oke, turunan, hilang lagi guys. Ada orang, ada orang. Aduh, aduh sakit perut. Ya lagi naik situ, mana suaranya? Aduh anjir. Sabar guys, kita terbang aja di sini guys. Oke. Aman guys kita. Oke, aman aja teman-teman. Aman aja. Oh, biar picture like now Yanto. Oh, Mbak emang polisi atau gimana? Bukan, aku mau ikut kamu boleh ya? Oh, boleh sini sini. Boleh. Sini sini, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Soalnya banyak perempuan enggak apa-apa ikut Yanto. Oke, ayo. Aku ikut. Saya bantuin, Pak. Saya bantuin, Pak. Saya bantuin, saya bantuin. Nyerah Yanto. Oh shit. Kasih paham Yanto, kasih paham. Oke, kita terbang aja di sini. Cuing. Oke, kita selamat. Selamat juga. Mana polisinya selamat? Mampus lu Yanto. Saya bantuin, Pak. Saya bantuin, Pak. Saya bantuin. Aduh. Aduh. Lucu banget sih. Meledak, Yanto. Tidak mungkin meledak. Teori kamuflase. Udah sekarang loh. Teori kamuflase. Oke, aku lagi mode invis sekarang. Oke. Oke. Tapi kok kamu tetap kelihatan ya? Kamu jangan hilangin aku ya. Enggak, aman. Aku enggak kelihatan. Aman ya? Oke. Kamu jangan trap-trap ya, Anto. Oke, mode invis lagi kita. Kena tuh. Yanto, aku bisa benerin mobil kamu, Yanto. Emang iya? Iya. Astaga. Waspisin sih kalau mau aku benerin. Wih. Waduh. Kakak namanya siapa? Nalin, nama aku Ila, Yanto. Ila? Ila, aku iya. Aku Yanto. Oh, kamu Yanto. Iya. Salam kenal ya. Iya Yanto, salam kenal. Kamu pernah ngebom aku loh kemarin. Emang iya? Pernah. Oh. Iya. Udah ngebul Yanto. Di Garkot itu. Dan aku pakai topeng kamu. Oh iya. Berarti kamu yang ini ya, Yanti ya? Iya. Oh iya, Yanti ya.
Sini sini aku benerin. Wah, oh, bisa nih. Cara nanti harus kirain polisi enggak bisa ini. Kirain saya polisinya enggak bisa. Ternyata bisa. Jago dia itu, teman aku itu, Sheriff itu. Eh. Pak, 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 katanya dia ini, Pak. Datang bulan, Pak. Ceweknya, Pak. Iya, jangan tabrak-tabrak lo. Katanya gitu. Udah. Saya enggak bisa. Oke, sabar, 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 sabar. Kita bisa lolos kok, aman aja. Ya. Nah, kalau udah lolos nanti kebenarin. Lolos kita tuh. Tuh. Lah, kok bapak bisa sih? Bisa lah. Kok dia bisa sih? Kencang mobilnya Yanto itu. Oh iya, kencang. Iya. Oke, santai aja. Oke. Halo, Pak. Wah, ngilang. Kamu ya. Hit, gak kena. Ya apa-apa. Astaga. Aduh. Ya apa-apa. Ya apa-apa. Itu. Yanto. Ya. Lagi. Aduh. Itu polisinya ada. Mama polisi. Halo Yanto. Misi, permisi, permisi. Aduh. Udah lah ya guys ya, udah cukup teman-teman. Ya udahlah guys ya, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton di videoku dari awal sampai akhir. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah selalu support gue ya guys ya. Ini kita udah lost fish teman-teman. Seperti biasa kalau misalkan kalian ada ide, kalian komentar di bawah aja. Kalau misalkan udah gue love, itu tandanya udah gue baca guys. Kalau gitu gue Jelol, see ya, bye-bye. Emang kamu bisa benerin? Bisa, bisa, bisa. Serius? Serius. Kamu punya alatnya? Oh iya, oh yang ini sebelah sini nih. Oh mantap mantap. Kayaknya udah bener nih. Tuh, udah tuh. Udah, ya berarti kamu yang naikin. Coba nyalain mesin engine-nya.